Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Bertempat di Tauban, Pegunungan Bintang, diadakan peresmian Gereja Jemaat Silo Tauban, Klasis Kirime, Pegunungan Bintang. Diresmikannya Gereja Injili di Indonesia atau GIDI, Jemaat Silo Tauban, Klasis Kirime, Kabupaten Pegunungan Bintang, langsung dihadiri oleh Tarius Mul, selaku anggota DPR Komisi 5 yang juga adalah kader Partai Demokrat. Peresmian GIDI Jemaat Silo Tauban ini dihadiri oleh masyarakat yang ada di beberapa kampung yang berdekatan. Tarius Mul juga adalah kader GIDI menyampaikan, peresmian gereja khususnya di Pegunungan Bintang sendiri adalah hal yang penting sebab ia mengatakan pembangunan gereja khususnya di wilayah Kirime ini tidak terlepas dari kerja keras para tua-tua yang terus mendorong sehingga pada hari ini gereja ini bisa diresmikan. Tarius Mul juga menambahkan pada dasarnya wilayah Pegunungan Bintang adalah wilayah pelayanan sehingga dengan adanya peresmian gereja di wilayah Kirime ini menjadi suatu hal yang luar biasa dan ia sangat bersyukur akan hal itu. Masalah soal ibadah ya di sini daerah pelayanan penginjilan dari Gereja Injili Indonesia dari wilayah Wamena Barat ke sini, maka di sini ya mau dan tidak mereka itu ya diutamakan ibadah. Maka hari ini ya pekerjaan Tuhan dan sudah dibangun gereja jemaat dan ada dua kelasis di tempat ini. Dan ini gereja gabungan, mereka bisa dapat beribadah. Yenis Kulka selaku Ketua Panitia Kegiatan menyampaikan banyak terima kasih kepada anggota DPR Komisi 5 Tarius Mul yang sudah bersedia dan memberikan waktu luang untuk bisa turut hadir dan meresmikan Gereja GIDI Jemaat Silo Tauban. Ia menambahkan semua ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dan semua dalam rancangan Tuhan. Untuk kegiatan hari ini, kami menyampaikan terima kasih yang kami harapkan sudah tepati sesuai dengan harapan masyarakat. Kami dari dua pimpinan kelasis di sini, kami panitia sudah menyediakan dari beberapa minggu yang lalu hingga hari ini sudah kami menjemput DPR Provinsi dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan di sini ada dua kelas, dua pelayanan. Kelas Kirime dan kelas Borme. Untuk antusias warga atau jemaat di sini sangat luar biasa, sangat bagus. Roli Ainyus Jayapura melaporkan.